Guys, di video ini saya mau memperlihatkan sama guys bahwasanya kita tidak bisa mengambil video karya orang lain. Jadi di sini saya ada sedikit mengambil video potongan dari Bilal. Bilal itu menceritakan tentang kehidupan Bilal. Jadi saya coba ambil sedikit potongan dari videonya, kemudian saya upload. Hasil dari uploadnya itu seperti ini. Jadi video itu tidak bisa ditampilkan karena kaitan dengan copyright claim. Padahal statusnya itu sudah publik, artinya harusnya sudah bisa dilihat oleh semua orang. Tapi begitu video ini diupload, pihak YouTube itu langsung memblokirnya. Alhasil video ini tidak bisa dilihat oleh semua orang karena ada copyright claim. Jadi YouTube itu mungkin menggunakan pendeteksian copyright itu menggunakan dari tampilan gambar ya. Algoritmanya itu dari gambar diambil. Jadi begitu ada gambar yang serupa masuk ke YouTube, diupload ke YouTube. Tapi sementara itu sebelumnya orang itu sudah upload duluan atau ada copyrightnya, maka itu langsung kedetek oleh YouTube itu sendiri. Jadi lebih baik memang harus berkarya sendiri. Nah, kalau kita ambil video orang atau kita potong atau kita edit, kita modifikasi, hasilnya seperti ini. Dia nggak bisa dimonetize, nggak bisa diuangkan. Kemudian ini benar-benar di blok ini. Partially blocked the details. Your video is blocked in this 18 area, 18 territories. Ini nama-nama areanya ini. Block. Jadi saat ini sampai di sini dulu karena saya cuma mau informasikan saja bahwasanya kalau kita ambil video orang lain itu percuma gitu. Sebaiknya kita berkarya sendiri. Oke, terima kasih guys. Semoga video ini bermanfaat.